Selepas 10 hari bersalin, pelakon Mia Ahmad menderakan nama cahaya mata keduanya kepada umum. Mia Ahmad memilih nama Iris untuk diberikan kepada bayi perempuannya yang lahir pada 18 Jun lalu. Perkongsian itu dibuat melalui laman Instagram miliknya. Dalam posting tersebut, Mia turut memuat naik gambar dirinya bersama bayi perempuannya itu buat pertama kali. Bagaimanapun, di ruangan komen pula, rata-rata pengikut memuji pemilihan nama Iris sebagai satu nama yang cukup indah. Alhamdulillah, baby Iris senafas anti sebut. Syukur Alhamdulillah, sedap dan mudah je nama baby. Comelnya, tulis pengikutnya di ruangan komen.